Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma unsitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Terima kasih tuan pengerusi majlis, tuan pengerusi masjid serta ahli jantar kuasa, tuan imam, tuan bilal, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis yang sangat mulia. Sebesar-besar zikir ialah menuntut ilmu dan berada di tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala ini, iaitu masjid. Selepas kita mengerjakan satu ibadat yang paling mulia, iaitu ibadat solat, yang mana ibadat sembahyang ini dianugerahkan terus oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita semua tidak melalui Jibril alaihissalam. Dalam erti kata, kefarduan haji itu melalui malaikat Jibril, kefarduan puasa melalui malaikat Jibril, kefarduan zakat melalui malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sembahyang tuan-tuan dan puan-puan terus daripada Allah Subhanahu taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tunaikan pula secara berjemaah. Dan inilah yang menjadi puncak kepada peristiwa yang kita akan bicarakan pada malam ini, iaitu Isra' dan Mi'raj. Kita sebut daripada awal-awal mukaddimah hanya lagi, kerana biasa-biasa tuan-tuan dan puan-puan 40 minit untuk membicarakan tajuk yang begitu besar ini tidak sempat. Ya, dan sembahyang ini tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan ciri kejayaan kepada seorang mukmin. Sesiapa yang hendak berjaya, maka hendaklah dia menjaga sembahyangnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 menyebut tentang orang-orang yang berjaya, iaitu orang-orang yang mewarisi syurga Firdaus. Alladzina yarithuna al-Firdaus hum fiha khalidun. 7 ada sifatnya, dan 2 mengenai sembahyang. Sifat yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Dan sifat yang ketujuh, walladzina hum an salawatihim yuhafizun, mereka yang menjaga sembahyang. Jadi ada 2 sifat orang mukmin yang berjaya. Qad aflahal mukminun, telah berjayalah orang-orang yang beriman di awal surah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak berjaya, kita jagalah sembahyang. Anak kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak berjaya, jagalah sembahyang. Kerana kalau tak beres sembahyang ini, tak bereslah yang lain-lainnya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-salah. Perkara paling mula sekali dicek, dihisap oleh Allah Subhanahu taala di akhirat nanti ialah sembahyang. Beres sembahyang, beres yang lain-lainnya. Tak beres tuan-tuan dan puan-puan, dalam kubur sudah sangkut. Dalam kubur sudah sangkut. Sebab azab kubur yang utama ialah mencuaikan sembahyang. Apatah lagi kalau tak sembahyang. Sembahyang di luar waktu. Sembahyang tak cukup syarat rukun. Ya? Kena tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi orang yang terus tak sembahyang. Anak-anak kita kalau tak sembahyang tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat doa dia tolak. Tetapi juga orang yang mendoakan kepadanya, bawalah tuan-tuan dan puan-puan, Pak Imam ke, Pak Wali ke, Tok Wali dan sebagainya, pun ditolak tuan-tuan dan puan-puan. Begitu. 15 azab orang-orang yang meninggalkan sembahyang dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Jadi pastikan anak-anak kita sembahyang tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin anak dah besar, cucu-cucu kita, kalau ada bersama dengan kita, pastikan bangun subuh terutamanya supaya sembahyang. Kita di sekolah, kita tanya tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang ke tak pagi ini? Sembahyang ke tak pagi ini? Setiap kali masuk kelas, kita akan tanya. Bukan setakat sembahyang ke tak, gosok gigi ke tak. Ada 3. Ya, 3 soalan sebelum mula kelas. Ya, kita suruh berdiri. Alladzina sallaw al-fajr fi hadha as-sabah falyajlisu. Yang sembahyang subuh pagi ini, dia saja duduk. Yang tak main subuh, kita bagi mata dimrit. Ya? Itu sakat yang kita boleh tolong.
Yang ada mata dembrik ni, dia sebelum balik dia kena ngadap ustaz. Ada sedikit hadiah nak dibekalkan. Jadi itu kita boleh tolong tuan-tuan dan puan-puan, tetapi selebihnya itu di rumah. Biar ada kesinambungan tarbiyah antara sekolah dengan rumah. Sebenarnya di sekolah sedikit sangat tuan-tuan dan puan-puan peluang masa yang ada pada kita. Yang banyaknya di rumah. Jadi pastikan anak-anak kita itu sembahyang. Ya, Nabi SAW pesan kepada ibu dan ayah, terutamanya ayah, muru auladakum bis-salati wa hum abna'us sab'. Perintah, ajar anak kamu itu bersembahyang umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. 10 tahun kalau tak sembahyang, boleh pukullah, kena pukullah, kena takdib tarbiyah dia. Wa farriquhum bainahum fil madajah. Dan pisahkan tempat tidur dah besar. Atau tuan-tuan dan puan-puan, mengenai sembahyang. Tak sembahyang, habis amalan-amalan lain tidak dinilai oleh Allah Subhanahu taala. Lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi idza kana mudhayyan lis-salah. Ini sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu taala tak peduli dengan yang lain-lain, kebaikan yang lain-lain, ya. Kalau dia tidak sembahyang, menyia-nyiakan sembahyang. Artinya apa? Dalam kubur lagi tuan-tuan dan puan-puan ditanya tentang sembahyang. Tak lepas sembahyang kenalah azab kubur. Ya. Biar amalan kita itu tuan-tuan dan puan-puan menjaga kita. Di bahagian kepala sembahyang, di bahagian kanan zakat, di bahagian kiri puasa, dan di bawah, bahagian bawah ni haji dan amalan-amalan yang lain yang menunggu kita, membela kita dalam kubur nanti tuan-tuan dan puan-puan. Itu pastikan anak-anak kita bersembahyang. Dan saya ditaklifkan oleh pejabat agama sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan untuk menyampaikan kuliah serba sedikitnya mengenai Isra' dan Mi'raj ini. Dan saya sebenarnya jiran saja kepada tuan-tuan dan puan-puan ini, kali yang kedua ketiga ke saya sampai di masjid ini. Rumah saya di Padang Luar Dalam, bersepadan dengan air terjun tu je. Dan kawasan ini kawasan saya jugalah. Ya, dulu pernah mengajar di Pintar Quran Usul Tinggi itu beberapa tahun. Kemudian pada setiap malam Isnin ada kuliah tasawuf di Surau Al-Ikhlas Tuahah tu. Kemudian lalu sokmo sini pada esok ke masjid lama Kampung Lampu hadis. Dan malam Sabtu, malam Ahad di Masjid Kampung Renik tasawuf. Malam Isnin di sini, malam Selasa di Masjid Kampung Amir akidah dan tasawuf digile-gilekan. Malam Rabu di Masjid Balik Bukit tafsir menggunakan tafsir Al-Munir versi Arab. Malam Khamis di Masjid Telaga Nibung fiqah, tasawuf dan akidah. Malam Jumaat pada asalnya baru lagi berhentinya di Masjid New 7. Tapi dikosongkan pada malam Jumaat ini supaya untuk diri sendirilah, untuk baca Yasin dan sebagainya, ya. Dan berkhidmat sebagai guru bahasa Arab di SK Pasir Akar, guru muallim di Jabat Agama, guru takmir di bawah JAKIM, dan apa lagi? Pengasas kepada jenama Sambal Hitam Pahang, Ustaz Ridwan. Tuan-tuan kalau perasan ada produk tu, kilangnya ada di Jantas sebelah. Kalau daerah JT, lepas saja di Jantas Padang Luas tu belah kiri. Tengok situ ada Sambal Hitam Belimbing tulisnya. Kalau ada siapa-siapa yang tak selera nak sahur tu, boleh. Ubat tak selera. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Isra' dan Mi'raj. Dalam surah Al-Isra' atau surah Bani Israel ayat 1,
Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana. Allah SWT menggunakan perkataan subhana. Ini kalau kita belajar balaghah, tuan-tuan dan puan-puan, dia panggil bara'atul istihlal. Apa makna bara'atul istihlal? Maksudnya permulaan yang bijak kerana membicarakan sesuatu yang besar dalam ayat ini, maka Allah SWT gunakan perkataan subhana. Apa makna subhana? Maha suci Allah SWT. Yang kita sebut subhanallah, subhanallah dah. Ha, kita kalau kita nampak, kalau kita tengok, kita jumpa benda yang, perkara yang menyebabkan kita tajub, kita kagum, yang hebat, kita sebut apa? Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Allah itu maha hebat, maha berkuasa, maha perkasa. Ya? Maka Allah SWT mampu menjemput Nabi-Nya. Untuk apa? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, satu peristiwa yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Tak pernah berlaku dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi, mana-mana Rasul. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi, perkara ini dia panggil mu'jizat. Mu'jizat. Perkara apa? Yang di luar logik, di luar adat, kebiasaan manusia. Ya, dia panggil khawarikul adah. Khawarikul adah ni ada beberapa, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama dia panggil mukjizat. Nanti kita akan terangkan. Yang kedua, dia panggil karamah. Karamah. Karamah ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Yang berlaku kepada para wali sebenarnya. Ya. Dia panggil karamah. Ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Tapi zaman-zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan orang berfikiran kritis, lebih kepada logik, kadang-kadang dia tak bagi kita nak cerita, nak sebut cerita-cerita karamah para wali ni. Dia kata, buat apa? Tak menambah iman lah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Karamah ni ada dalam Quran. Kita tidak boleh engkar. Sekarang ni dah ramai pula yang ada. Yang bukanlah kita nak kata ramai, maksudnya ada dah yang engkar, yang menolak karamah ini. Kemudian akan pergi menolak mukjizat. Siti Maryam alaihissalam, contoh, beliau ni nabi ke siapa? Bonda kepada Nabi Isa alaihissalam. Setiap kali pakciknya Nabi Zakaria masuk ke mihrab tempat Siti Maryam ini bersuluk ataupun berkhalwat, maka Nabi Zakaria tengok ada makanan, ada buah-buahan. Buah-buahan musim sejuk ada di musim panas. Buah-buahan musim panas ada di musim sejuk. Itu karamah. Karamah yang diberi kepada wali. Ha. Kalau berlaku kepada orang saleh, orang mukmin, orang muslim, muslim yang saleh, salehah, itu dipanggil ma'unah. Ya. Ma'unah ni bukan ma'unah Bukit Jendalik tu. Bukit Jendalik tak? Ha. Tuan-tuan ingat tak? Ha. Bukan hak tu. Kalau berlaku kepada orang fasik dan orang kafir, dia panggil istidraj. Biasanya bentuk-bentuk sihir. Ya. Boleh macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan, boleh buat. Dalam atas api pun boleh. Ya. Kerat tak lut. Kerat lut, luka, sapu, baik lalu. Tapi tak beriman pun. Tapi tak sembahyang pun. Ada kawan saya cinta, dia cerita waktu mengaji di Jordan dulu, ada seorang kawan namanya, tak payah saya sebutlah, tapi di Sumatera berlaku. Dia kata, kamu semayang tungan-tungik 5 hari, 5 waktu sehari semalam, dapat apa? Tengok saya, dia kata. Dia tak semayang. Dia kata dia beramal dengan apa? Syariat Nabi Muhammad waktu bertahannus di Gua Hira. Duduk saja tafakur. Tak semayang dia. Nak minum apa? Nak minum teh? Dia petik jari, tuan-tuan dan puan-puan. Air menggelegak dalam ceret. Kamu nak makan pisang? Pergi belakang tu. Dia petik jari, pisang atas pokok masak. Itu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami tarik mereka itu ke arah kesesatan sekiranya mereka itu tak tahu. Dia rasa dia betul lah tu. Dia rasa dia hebat lah tu.
Kalau tidak, tak boleh nak buat perkara-perkara yang mencari adat yang begitu. Tak? Rupa-rupanya tipuan, gurur. Macam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut perumpamaan istidraj ini macam orang nak menangkap ayam. Tuan-tuan dan puan-puan, tabur-tabur, mari, pom, tangkap. Gitulah. Tapi dapatlah, memang banyak makan. Jadi itu istidraj, ya. Kalau kita nak berubat pun, berubat. Merawat pun, kita nak merawat, cari yang kerohanian, bukan kebatinan. Betapa punya lama, 40 hari, 40 malam dalam gua tu, tak sembahyang, tak sembahyang jemaah, tak sembahyang Jumaat. Tiba-tiba dapat kebal, dapat apa sebagainya, hal itu kebatinan. Duduk di masjid ni, membaca Quran, sembahyang, bang, berkiamulai dan sebagainya. Lama-lama Allah SWT bagi barakah pada dia. Itu namanya kerohanian. Dia panggil ma'unah. Dia tingkat, dia hebat lagi sampai ke makam apa, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, itu dia jadi wali. Maka dia dapat karamah, contoh. Dan kalau berlaku kepada Nabi, sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, contoh, dia panggil irhafs. Sebab itu ada awan yang mengikuti Nabi SAW. Sewaktu Nabi bermusafir, ada awan memayungi. Irhafs dia panggil. Kalau berlaku yang kepada pendakwa Nabi, dia panggil ihanah. Ihanah. Macam berlaku kepada Musailamatul Kazzab yang mengaku Nabi di zaman Nabi. Dia dengar Nabi SAW ludah dalam telaga yang kurang airnya itu melimpah air. Dia pun nak buat juga. Dia ludah, bukan makin melimpah air, kering terus air telaga. Ihanah dia panggil. Itulah perkara-perkara yang mencari adat, ya, yang berlaku. Tapi kalau berlaku kepada pendakwa Nabi dan Rasul, itu dipanggil mu'jizat. Mu'jizat ialah sesuatu perkara yang mencari adat berlaku kepada pendakwa Nabi dan Rasul, menandakan mereka itu benar-benar Nabi dan Rasul. Bukti maksudnya. Jadi mu'jizat ini adalah sebahagian daripada kenabian dan kerasulan, dan tidak boleh dicabar oleh atau ditandingi oleh mana-mana perkara mencari adat yang lahir. Sihir tak boleh lawan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, apabila ahli sihir Firaun itu campakkan tali, berubah jadi ular, Nabi Musa AS campak tongkat dia jadi ular lebih besar. Akhir sekali apa? Menyungkur sujud ahli sihir Firaun. Kerana dia tahu, ini bukan calang-calang, ini mesti Nabi, ini mesti Rasul. Itu mukjizat, dan boleh ditunjukkan oleh pendakwa Nabi dan Rasul ini apabila diminta atau pada bila-bila masa. Banyak tuan-tuan dan puan-puan mukjizat ni. Di rumah saya tu ada satu kitab, Alfu Mu'jizatin min Mu'jizatir Rasul. 1000 mukjizat Nabi SAW. Banyak. Antaranya ni Isra' dan Mi'raj. Yang paling besar dan yang kekal sehingga sekarang tuan-tuan dan puan-puan, tu Al-Quranul Karim. Yang dicabar oleh Allah SWT buat seperti Al-Quran, tak berlaku lagi sekarang ini. Sejak 1400 tahun. Ya, fa'tu bi'ashri suwarim mislihi muftarayat. Bawa mari 10 sini surah seperti surah Al-Quran. Cabar 10. Tak boleh. Wa in kuntum fi raibi mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislihi. Kalau kamu ragu apa yang diturunkan kepada hamba kami, bawa sini satu surah saja. Satu surah. Tak boleh. La in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Sekiranya lah pakar-pakar daripada manusia, pakar-pakar di kalangan jin, mereka ini bersatu, berkumpul nak buat seperti Al-Quran. Layak tu Nabi mislihi. Mereka takkan boleh buat. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Walaupun masing-masing tolong-menolong. 1400 tahun tuan-tuan dan puan-puan, tak ada lagi. Musailamatul Kazzab pun bila orang tanya apa dia wahyu surah kamu, dia kata itu al-fil. Al-fil, kata dia gajah, itu pun saduran tak? Dia pun surah al-fil.
Wama adraka mal fil, kata dia. Apa dia gajah? Batnuhu kabir, perutnya buncit. Wa anfuhu tawil, hidungnya panjang, belalai. Wa dhanabuhu qasir, dan ekornya pendek. Gitu ya. Ada rasul Melayu yang mengaku sini, diutuskan kepada bangsa Melayu di Kelang tu. Dia kata, "Mana kamu punya wahyu?" Tu surah Yasin, Quran, wahyu dia waktu juga. Ha. "Mana awak tahu awak jadi nabi?" Itu baca dalam surah Yasin. "Innaka," macam mana ustaz? "Innaka laminal mursalin wa innaka," macam mana ayat tu? "Wa innaka laminal mursalin," kata dia. "Dan sesungguhnya engkau ada terdiri daripada orang-orang yang diutuskan." Ha, rasul lah dia, kata dia. Wah, mudah. Ha, eh. Dia buat hujah dia. "Aku dengan Muhammad tu serupa je. Muhammad tak reti baca, aku tak reti baca juga. Dia ada dua, dah jadi dua ya, rak." Hujah dia gitu, 18 orang ikut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hujah gitu je. Ah, itu mukjizat. Ini mukjizat. Kita kena sebut, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak pun kita bimbang nanti, terutamanya generasi muda kita, ya, generasi muda kita. Pemikirannya kritis, maunya logik, bertanyanya bagaimana, mengapa? Ya. Kalau kita tidak dedahkan perkara ini, mereka akan, "Ai, bagaimana naik ke atas? Ai, bagaimana?" Dia akan jadi Abu Lahab, Abu Jahal. Kerana Abu Lahab, tuan-tuan dan puan-puan, Abu Jahal ni dan abu-abu lain yang biasanya berakhir dengan abu neraka, dia suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Dia suruh Nabi angkat kaki sebelah. Nabi angkat. Dia suruh angkat sebelah lagi. Dia kata, "Kamu tak mampu nak angkat kaki kamu begitu sahaja. Kamu kata, ai, pergi ke Palestin, pergi ke Baitul Maqdis. Jauh tu, 40 malam perjalanan. Kalau tengok dalam Google Map, 1407 kilometer. Dalam satu malam, balik sebelum subuh, tak cukup dengan itu, naik ke langit. Ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha." Hai, tak logik. Ah, ni tuan-tuan dan puan-puan, sini. Sebahagian kecil umat Islam pada waktu itu ada yang murtad. Kenapa? Sini. Kemudian dibawa ceritanya kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tu kunyahnya, As-Siddiq tu gelarannya. Nama beliau ini Abdullah bin Uthman, nama sebenar. Bagaimana dia dapat As-Siddiq tu? Kerana bila diceritakan kepada Saidina Abu Bakar tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, in kana qala laqad sadaq. Jika begitu yang disebut oleh Nabi Muhammad, maka betul. Musyrikin Makkah kata, "Atusaddiquhu ala dhalik?" Engkau percaya juga? Benarkan dia juga? "Walau kana abad min dhalik," kata Saidina Abu Bakar, "kalau lebih dari itu pun aku akan benarkan dia." Memang dia Nabi lagi Rasul. Mukjizat itu. Maka dapatlah gelaran As-Siddiq. Ya? Kalau nak jadi Abu, jadilah Abu Bakar As-Siddiq. Jangan jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab itu, kita kena dedahkan. Sebab itu, jabat agama, majlis agama, tidak pernah lupa untuk menjadualkan program Isra' dan Mi'raj ini. Tapi ada setengah masjid yang tak dapat dihantar, terutamanya mungkin masjid-masjid yang tepi-tepi jalan besar yang boleh, apa ni orang kata, mudah untuk berprogram sendiri. Kerana wallahualam lah, tiga saja tuan-tuan dan puan-puan, tiga tempat saja dijadualkan kepada para muallim. Jadi mungkin tidak semua masjid lah. Kalau tidak ada dihantar tuan-tuan dan puan-puan dari pejabat agama, pihak jawatankuasa boleh mengambil inisiatif sendirilah. Ya. Kalau di sekolah pun tetap kita adakan kuliah Isra' dan Mi'raj ini. Macam pada minggu lepas,
kita berceramah di sekolah tentang dan perempuan, tapi di pejabat seorang-seorang je. Tapi untuk semua. Berceramah di pejabat seorang, tapi untuk semua sekolah. Seluruh warga sekolah. Supaya apa? Supaya kita sebut-sebut, kita ingat-ingat dan kita kena tanamkan bahawa ini sudah menjadi persoalan akidah kerana disebut dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Isra' disebut dalam Quran jelas. Mi'raj disebut dalam mukaddimah surah An-Najm. Kemudian diriwayatkan oleh lebih 20 orang sahabat. Di sekitar 20 orang sahabat. Artinya periwayatannya mutawatir. Periwayatan mutawatir kita tidak boleh tolak. Macam periwayatan Al-Quran itu kita tidak boleh tolak. Jadi kalau sekiranya tidak kita sebut-sebut, war-warkan, perjuangkan, maka kita bimbang, ya, kita bimbang. Kalau kita tengok dalam masjid ini pun, ya, bersama dengan kita ada berapa orang anak muda? Tolak Pak Imam lah. Tak. Lain-lain semua KRU belaka. KRU ni bukan kumpulan Norman Hakim tu. Kumpulan rambut uban. Nah, saya pun uban kat tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi bimbang saya, bimbang. Kemarin saya berceramah di sebuah masjid, saya tengok ada seorang saja anak muda. Apatah lagi anak-anak, maksudnya kanak-kanak sekolah rendah bagainya. Jadi ini membimbangkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Anak kita mungkin okey lagi, kita bimbang cucu kita. Kerana saya sudah terbaca dalam internet, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak mahu lagi ustaz-ustazah di sekolah mengajar ataupun bercerita pada anak saya, batu bercakap, pokok bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan, itu mukjizat. Mukjizat Nabi Saleh, unta keluar daripada batu. Jadi ni kita kena sebut mukjizat-mukjizat ni kerana dia sebahagian daripada kenabian dan kerasulan sebenarnya. Jangan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi semata-mata sebagai manusia. Dia ambil situ innama ana bashar, innama ana basharum mithlukum. Dia ambil situ je. Ya yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid. Tak ambil. Yuha tu diberi wahyu, artinya bukan calon-calon orang ini. Dia nabi, lagi rasul. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jebut, kita kena jelaskan, kita kena war-warkan, kita kena perjuangkan. Kalau orang zaman dulu ni seminggu semalaman tak cukup ni, 40 minit setahun semalaman dia buat. Saya dengar Haji Mat kampung aja kata sebulan dia buat sambutannya. Ini supaya apa? Supaya iman kita yang ini diterima dengan ini. Iman di dada, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan di sini otak, logik, ya. Ini bersangkut paut dengan apa dia? Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada tempat Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatul lil hawadis. Allah bersalahan dengan segala sifat yang baharu. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Asy-Syura ayat 11. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara, tidak siapa, tidak ada siapa pun yang sama dengannya. Dan dia qiyamuhu binafsih. Dia tidak memerlukan tempat, berhajat kepada tempat, berhajat kepada arah, berhajat kepada masa. La yahwihi alaihi zaman wala makan. La yahwi alaihi makan wala zaman. Ya. Itu Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, ia melihat Allah SWT, bukan bererti Allah di langit. Allah SWT tetap serupa sejak azali, sebelum ada langit, sebelum ada arasy, Allah tidak bertempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh, seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah SWT dalam keadaan Nabi berada di sana, bukan Allah di sana. Tuan-tuan jelas? Nanti kita melihat Allah SWT di syurga sebagai nikmat yang paling besar, tetapi bukan bererti Allah SWT di syurga. Allah tetap juga seperti azalinya. Seperti
qadimnya, tidak memerlukan tempat, tidak berhajat kepada tempat. Itu kena jelas duduk perkaranya, kerana ada orang faham bila Allah SWT, bila Nabi SAW naik ke langit, jadi Allah di langit. Tak, sebelum ada langit Allah dah sempurna. Lepas itu kiamat nanti hancur langit, Allah pun SWT sempurna, tidak berubah-ubah. Ya, bukanlah jadikan langit ha, pindah ke langit, kemudian langit hancur pindah tempat lain pula. Allah bukan macam kita. Ya, ini akidah, ini akidah tuan-tuan dan puan-puan. Kena jelas duduk perkara ni. Baik. Asra. Asra maksudnya memperjalankan pada waktu malam. Bukannya sara. Bukannya sara. Sara tu fi'il lazim. Tak memerlukan muta'addi. Tidak memerlukan maf'ulun bih. Kalau kita belajar bahasa Arab, ikut nahu dia. Kalau sara, Nabi berjalan. Kalau asra, diperjalankan Nabi itu pada waktu malam. Kalau sara, jalan pada malam. Artinya ada hamzah ta'diyah di situ. Maksudnya ada yang memperjalankan membawa Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW dijemput oleh Jibril sampai ke Masjidil Haram, kemudian dibelah dadanya, dicuci hatinya, kemudian dibawa dengan buraq, sejenis binatang syurga, ya, berwarna putih. Itu sahaja yang diceritakan dalam hadis. Kemudian langkahnya sejauh mata memandang. Fauqal himar wa dunal baghal, dia kata sifatnya. Besar sikit pada himar, kaldai, dia lebih kurang baghal. Lebih kurang baghal. Baghal ini anak kuda dengan kaldai. Baghal tak melahirkan baghal. Ya, baghal mesti lahir gabungan daripada kuda dan kaldai. Lebih kurang baghal. Ya, itu. Ada pun yang saya tengok minggu lepas, gambarnya kepala wanita cantik. Zaman-zaman kecil-kecil dulu ada di dinding-dinding orang kampung kita. Itu bukan buraq. Walaupun dia cerita tu buraqun nabi, kata dia. Nah, bukan. Ya. Jadinya dibawa oleh Jibril alaihissalam, bukan Nabi pergi sendiri. Ikan, tuan-tuan dan puan-puan. Ikan boleh pergi ke lumpur? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pergi ke lumpur tak? Tak? Ustaz? Boleh. Boleh. Ha. Kita bubur dalam cawan ni. Ikan karing. Ikan laga. Sini panggil ikan apa? Laga ke tak? Ikan karing tak? Ha? Sembila. Tu lah kita bubur hot comel ni. Bawa pergi Kuala Lumpur. Pusinglah Putrajaya ke mana ke. Bawa melawat ke LCC. Ibu budak ni. Boleh pergi Kuala Lumpur. Kalau kita bawa. Kalau pergi sendiri memanglah. Begitu yang kita nak kiaskan. Bukan Nabi SAW pergi sendiri. Ya. Bi'abadihi. Dengan hambanya. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Ya, bila sebut bi'abdihi, maistilah biruhi wa bijasadihi, dengan roh dan jasadnya. Bukan dengan roh saja, bukan manam, bukan mimpi. Kalau mimpi roh saja, maka tak peliklah. Tak adalah Abu Jahal, Abu Lahab, misalnya orang musyrikin Makkah mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi peristiwa ini supaya Nabi didustakan. Ya. Takkanlah Ummu Hanik binti Abu Talib, sepupu Nabi SAW, bila Nabi bercerita kepada Ummu Hanik ni, orang yang pertama diceritakan, dia kata, la tuhadithin nas, jangan kamu cerita pada manusia, fayukadzibuk, mereka akan bohong, mereka kata kamu bohong. Dan takkanlah Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran As-Siddiq tu kalau tak ada peristiwa itu, peristiwa dengan jasad, dengan roh. Ya. Dan takkanlah ada sebahagian kecil umat Islam pada waktu itu murtad. Kalau mimpi saja, dia mesti dengan jasad dan roh baru mukjizat. Dan bila Allah SWT jemput dalam peristiwa istimewa ini,
Allah SWT menggunakan bi abdihi, dia tak guna bi nabiyihi, bi rasulihi, bi habibihi. Tak guna. Dia guna bi abdihi. Kerana bi abdihi pada waktu itu makam yang paling mulia, ashraful maqamat al-ubudiyyah. Pengabdian diri, kita rasa diri kita nak hamba, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni rasa hina, kita kerdil, kita tak berdaya, kita tidak memiliki, kita tidak ada rasa kita hebat. Ujub, sum'ah, riyak, takabur, kita tidak besar diri. Kerana kita khabar diri kita ni hamba. Semakin hamba kita ini, semakin tinggilah pengiktirafan Allah SWT kepada kita. Menjadi ahli syurgalah kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Apa yang terjadi? Wadkhuli jannati. Masuklah dalam syurga. Bila dia atirah hamba, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia kesudahan kita. Itu yang kita nak cari. Sebab itu kita kena belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengembalikan manusia ini menjadi hamba, sehamba-hambanya. Tasawuf yang benar. Kita di sini pengamalannya menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian sebelum itu Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya? Junaid Al-Baghdadi. Bukan Al-Hallaj, bukan Ibn Arabi. Kita Sunan Kalijaga, bukan Syekh Siti Jenar. Kalau tuan-tuan perempuan mengikuti isu sekarang ini, ya, dalam media sosial, dia perdebatkan yang itu. Bukan itu, itu falsafi banyaknya. Ya? Ramai yang tidak ahli. Bahkan ramai yang tergelincir, tersesat, zindik jadinya. Zindik, tuan-tuan dan puan-puan, zindik keluar daripada Islam. Bahaya. Ada seseorang bagi pada saya buku yang dipotostek. Dia suruh baca, suruh tengok, beri pendapat, kerana dia nak beramal dengan ilmu itu. Ilmu apa? Hakikat mengenal insan. Saya baca-baca-baca, ada empat tempat warning di situ, jangan bagi ahli syariat baca. Kemudian saya belek-belek-belek di ujung tu, banyak rajah gambar dan sebagainya. Apa yang menarik di ujung ni tu, dia tulis gitu, macam alif, lepas tu macam bismillah, lepas tu lafzul jalalahnya ha terpisah. Ha, itu yang baca habis bismillah ke tak tahulah dulu. Isu ni. Dan ditunjuk dengan anak panah tu, ya. Ha, tentang alif lam lam, lam lam tu, itu dia kata testis lelaki, buah zakar lelaki. Ha. Lepas itu dia tunjuk kat ha tu hakikat kemaluan perempuan, wanita. Ha tu terpisah. Ya. Lepas itu dia tulis situ. Zikir makrifat. Zikir makrifat ah 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 dia. Apabila bertemu dengan ha, bersambung dengan ha yang hilang itu. Cuma dia tak tulis je hak yang bismillah hak panjang gitu, hak tu apa dia? Ah, saya kata berat ni. Lepas itu saya tengok tuan-tuan dan puan-puan dalam itu, dia kata itu adalah lucah. Dia kata yang membela dia. Dia kata lucah apa? Kalau gitu Allah Maha lucah lah. Allah tu kan? Ah. Oh berat tuan-tuan dan puan-puan. Patutlah saya baca kitab ini situ. Apa? Ilmu makrifat mengembalikan manusia untuk menjadi Tuhan semula. Masya Allah. Ya. Itu bukan makrifat, tuan-tuan dan puan-puan. Mak lepat, mak lipat tak tahu. Ni banyak, tuan-tuan. Kita tengok penonton, view-view dia lebih banyak daripada ceramah saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ceramah saya ni tengok kadang-kadang tu. Berapa orang saja yang tengok? Ni live ni tuan-tuan dan puan-puan. Ridwan 1002 tuan-tuan subscribe. Ha. Jadinya elak-elakkan daripada yang begitu. Kemudian sampai di Masjid minal Masjidil Haram ila Masjid Aqsa, sampai di Masjid Aqsa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan para Anbiya. Kemudian Jibril alaihissalam bawa dua bekas, satu bekas berisi susu, satu bekas berisi arak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu, ya, memilih susu.
dan disebut oleh Jibril alaihissalam, laqad ikhtartal fitrah, kamu telah memilih fitrah. Kemudian naik ke langit, disebut mi'raj. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, di langit yang ketiga Nabi Yusuf, di langit yang keempat Nabi Idris, di langit yang kelima Nabi Harun, di langit yang keenam Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim, dan sampailah di Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang terakhir, ya, yang banyak poin-poin yang kita terpaksa tinggalkan kerana hambatan masa. Poin yang terakhir yang saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan, kerana ini penting sangat untuk keselamatan kita dan keluarga kita, anak isteri kita. Iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melawat syurga, Nabi dapati bahawa penghuni-penghuni syurga itu ramai di kalangan mereka yang dhaif, orang yang fakir, miskin. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melawat neraka, dan Nabi dapati bahawa ramai penghuni neraka ini terdiri daripada orang-orang kaya dan orang perempuan, ya. Yang kita nak sentuh ialah orang mengenai wanita, contoh, ya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sebut dua sajalah. Yang pertama, masalah suami. Orang perempuan ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apabila mereka buat empat perkara ini, mereka boleh pilih mana-mana pintu syurga yang mereka nak masuk. Apa dia yang pertama? Idza sallat khamsaha, bila dia sembahyang lima waktu. Idza samat syahraha, apabila dia puasa bulan Ramadan. Idza ata'at zaujaha, bila dia taat suami. Wa idza hafizat farjaha, bila dia menjaga kemaluan dia, maksud menjaga marwah dia. Jadi di sini sangkut tuan-tuan dan puan-puan, biasanya pada suami. Juga poin yang keempat. Ya, disebabkan suami kita, al-maklumlah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa lelaki sekarang sudah dilindungi oleh kuota. Kuota. Betul. Di universiti ni 10 nisbah, macam mana kita apa? 10 orang mahasiswa, 10 orang pelajar universiti, 9-nya perempuan. Lebih kurang begitu. Seorang lelaki. Sebenarnya sudah dilindungi oleh kuota lelaki ini. Kenapa? Mereka ini diuji dengan dadah. Dengan dadah. Orang perempuan dengan dadah. Cuba kita tengok puspen. Ada berapa puluh puspen di Malaysia ni? Banyak orang. Nanti saya cek berapa-berapa. Tapi banyak. Siapa yang mengisinya, lelaki ke perempuan? Lelaki. Perempuan sebuah saja dibacok, kan? Melayu ke orang lain? Melayu. Tua ke muda? Muda. Ini yang kita bimbang, tuan-tuan dan perempuan. Orang-orang muda kita ini yang kita harapkan untuk memimpin. Masa akan datang. Tapi diuji dengan dadah. Baru ni sembelih penggal kepala mak dia. Sebelum itu saya baca dalam Harian Metro, ayah dia tengah sujud. Yang kedua, mayang subuh, dia sembelih ayah dia tengah sujud. Masalah apa tuan-tuan dan puan-puan? Pil, ekstasi, kuda, ais, apa lagi? Ini semua sintetik. Sintetik dia akan merosakkan saraf. Ya. Ada seorang pegawai AADK mari ke sekolah saya buat kuliah motivasi. Saya quote kata dia. Dia kata kalau seseorang itu menagih pil kuda dalam masa satu tahun, kita kena anggap dia tidak ada otak. Maksudnya dalam pada-pada mulai nampak tu disumat, mula dia sembelih adik dia, sembelih mak dia, sembelih dan sebagainya. Ya, tak boleh buat kira. Ni orang lelaki diuji dengan dadah. Ya, lahirlah masyarakat kita ni masyarakat umuh buruk, kita panggil. Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un min al-Qur'anil qalbatil kharib. Sungguhnya orang yang langsung tidak ada Al-Quran dalam dada dia seperti rumah kosong, rumah buruk. Rumah buruk banyak sekali ni, brumbrang ke sini ke sana. Tu lelaki. Hak perempuan diuji dengan dadah. Maksudnya orang perempuan ni aurat dia. Ya.
sensitif. Pakaian kena labuh, kena tutup, kena jangan kena tebal, tidak jarang. Ya. Tidak boleh pakai minyak wangi, bau. Minyak wangi itu tuan-tuan dan puan-puan menyebabkan orang lelaki naik nafsu. Jadi tak boleh. Kena pakai ini apa ni? Dalam ni inner guard, hand guard. Dalam ni kalau kita angkat ke apa ni baju kurung kita nampak putih sini aurat. Stocking kena pakai tuan-tuan dan puan-puan. Kaki aurat. Rambut pun tak boleh nampak selai pun. Tetapi semua itu dibuka dalam media. Media sosial. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita tengok. Ya, pakaiannya macam dah. Bertutup aurat tapi gedik sana goyang sana apa semua dia ketat dalam pakaiannya, masya-Allah. Jadi itu menjadi dosa kekal abadi. Dia panggil kalau ada sedekah jariah, maksudnya pahala-pahala sedekah kita yang mengalir, ya, selepas kita mati adalah maksiat jariah. Antara maksiat jariah yang kita tinggalkan dalam media sosial. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tinggalkan yang tak molek dalam ni. Kalau kita tinggalkan ceramah macam ni, tak apalah kuliah macam ni. InsyaAllah lah, setiap mana orang tengok, kita dapat pahala. Walaupun kita dah mati. Tapi kalau kita tinggalkan perkara-perkara yang tak molek, benda itu akan tetap menjadi dosa. Kita tak boleh nak balik dah semula. Kita nak padam dah akaun kita. Kita boleh nak beritahu dah anak bini, anak isteri kita, siapa pun, suami kita ke abang kita, tolong selamatkan kita. Dia panggil maksiat jariah. Orang yang paling untung tuan-tuan dan puan-puan ialah orang yang mati tapi pahala dia tidak mati bersama dengan dia. Dan orang yang paling malang ialah orang yang mati tapi dosanya tidak turut mati bersama dengan dia. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Maka diuji dengan itu. Jadi banyaklah, cuba tengoklah dalam media-media. Kena jagalah. Ya? Dan yang keduanya, masalah suami. Kadang-kadang di zaman ini ya disebabkan lelaki yang kita sebut tadi, saya dakwa lah ya, tapi boleh juga kita buktikan sebenarnya ya, dilindungi oleh kotak lelaki kita, dia namanya lelaki kerana dia ada alat jantina lelaki, itu sahaja. Tapi ilmu tak ada, monteng, kemahiran tak ada, malah tak ada tenaga nak buat kerja, hidup nak mewah, pergi merompak, pergi mencuri akhirnya ya. Dia jadikan semua benda sebagai hiburan dia. Handset jadi hiburan, laptop jadi hiburan, motor jadi hiburan, TV itu apatah lagi lah. Jadi tak boleh diharapkan dah sekarang. Maksudnya bila tak ada begitu, takkan nak kahwin dengan suami orang, kahwin juga lama-lama rupa-rupanya mak gian, mak dadah, bukan setakat periuk nas, periuk tuan-tuan dan puan-puan, periuk pinggan dia jual. Ni saya baca masuk abuk mata saya. Habis semua dia jual dalam rumah dia tu, kosong. Anak-anak pun terpaksa menumpang mandi rumah jiran kerana air kena potong, tak dibayar ni. Ini bukan setakat dia jual tu nanti barang-barang. Anak bini dia dijual, bini dia boleh dijual kalau begini. Jadi kualiti orang lelaki kita semakin menurun. Jadi kuranglah penghormatan orang perempuan itu. Jadi payah nak payahlah. Nak taat suami, nak hormat suami dan sebagainya, semakin payah. Di situ sangkut. Ya. Orang perempuan kena ingat. Redha Allah SWT bergantung kepada redha suami pada kita. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah seseorang manusia itu boleh bersujud kepada manusia lain, nescaya aku akan perintahkan para isteri bersujud kepada suami mereka. Tinggi. Jadi kena jaga hak tu macam mana pun ya, untuk kita selamat insya-Allah. Jadi cukuplah dulu setakat itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanuu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika.